Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Crash Troopers semuanya? Semoga kita senantiasa mendapat bimbingan Allah menuju jalan yang lurus. Dalam menjalankan ibadah sholat tahajud, yang merupakan salah satu amalan sunnah yang sangat dianjurkan dalam agama Islam, terdapat serangkaian aturan dan larangan yang perlu dipahami dengan baik. Melalui kesempatan ini, mari kita telusuri 10 larangan yang harus dihindari ketika melaksanakan sholat tahajud, sebagai bentuk penghormatan dan ketaatan kepada ajaran Islam. Dengan pemahaman yang mendalam terhadap larangan-larangan ini, diharapkan kita dapat menjalankan ibadah tahajud dengan sepenuh hati dan penuh kehusyukan, sehingga mendekatkan diri kepadanya dengan lebih baik lagi. Namun sebelumnya, sempatkanlah walau hanya menulis sholawat kepada Nabi kita tercinta di kolom komentar, semoga menjadi pemberat timbangan amal baik kita di akhirat kelak. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pertama, sholat tahajud hanya pada malam Jumat. Dalam ajaran Islam, terdapat larangan untuk menghususkan malam Jumat dengan ibadah tertentu, termasuk sholat tahajud. Hal ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Janganlah kalian khususkan malam Jumat dan malam-malam lainnya dengan qiyamul lail atau sholat malam, hadits riwayat Muslim. Larangan ini bertujuan untuk menghindari bid'ah atau penghususan hari-hari tertentu dengan ibadah yang tidak dicontohkan oleh Nabi Muhammad. Penghususan malam Jumat dengan sholat tahajud dapat menimbulkan praktik-praktik yang tidak didasarkan pada ajaran Islam yang sahih. Oleh karena itu, ditekankan untuk menjauhi praktik semacam ini, agar ibadah tetap murni sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad. Sebagai umat Islam, penting untuk memahami bahwa ibadah kita haruslah sesuai dengan tuntunan yang telah ditetapkan dalam Al-Quran dan Hadits. Dengan memahami larangan ini, diharapkan umat Islam dapat menjalankan ibadah tahajud dengan lebih konsisten pada malam-malam lainnya, tanpa menghususkan satu malam tertentu secara tidak sah. Kedua, sholat tahajud saat mengantuk. Diriwayatkan bahwa Nabi pernah menegur Zainab yang memaksakan diri untuk melaksanakan sholat dalam keadaan mengantuk. Suatu ketika Rasulullah masuk ke dalam masjid, lalu mendapati sebuah tali yang dibentangkan di antara dua tiang, kemudian beliau bertanya apa ini? Para sahabat, ini adalah tali milik Zainab. Ketika ia sholat berlama-lama hingga kelelahan, maka ia bersandar dengan tali itu. Rasulullah kemudian bersabda, "Lepaskanlah tali itu, kalian harus sholat ketika dalam keadaan segar. Jika kelelahan, maka tidurlah," hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah memberikan nasihat yang bijaksana kepada umatnya tentang pentingnya menjaga kesehatan fisik dan mental saat melaksanakan ibadah, termasuk sholat tahajud. Beliau menekankan bahwa jika seseorang merasa sangat mengantuk dan lelah, lebih baik untuk beristirahat daripada memaksakan diri untuk melaksanakan sholat. Ini menunjukkan beliau memahami pentingnya keseimbangan antara ibadah dan kesehatan. Dengan demikian, larangan untuk melaksanakan sholat tahajud saat mengantuk adalah sebuah pengingat akan pentingnya menjaga kesehatan dan keseimbangan dalam menjalankan ibadah. Ini mengajarkan kita untuk tidak mengorbankan kesehatan fisik dan mental kita demi ibadah, karena Islam mengajarkan kesederhanaan dan keseimbangan dalam beribadah. Ketiga, sholat tahajud secara berlebihan. Misalnya, bertahajud semalaman setiap hari. Rasulullah telah memberi peringatan, "Demi Allah, akulah orang yang paling takut kepada Allah dan paling bertakwa kepadanya di antara kalian, tapi aku kadang berpuasa dan kadang tidak. Aku mengerjakan sholat malam dan juga tidur, dan aku juga menikahi perempuan. Siapa yang membenci sunnahku, maka ia tidak termasuk golonganku," hadits riwayat Bukhari dan Muslim. Peringatan yang disampaikan oleh Rasulullah menegaskan pentingnya menjaga keseimbangan dalam menjalankan ibadah, termasuk sholat tahajud. Meskipun sholat tahajud adalah amalan yang sangat dianjurkan, mengabaikan kesehatan fisik dan kebutuhan lainnya dengan bertahajud semalaman setiap hari dapat menjadi bentuk ekstrim yang tidak diajarkan oleh Nabi Muhammad. Rasulullah sendiri mencontohkan bahwa beliau menjalankan sholat malam namun juga memberikan waktu untuk istirahat dan kebutuhan lainnya seperti makan, minum, dan berinteraksi dengan keluarga. Ini menunjukkan pentingnya menjaga keseimbangan antara ibadah dan kebutuhan lain dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, larangan untuk melaksanakan sholat tahajud secara berlebihan
mengingatkan kita untuk tidak melampaui batas dalam menjalankan ibadah, tetapi menjaga keseimbangan dan kebijaksanaan sesuai dengan ajaran yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Keempat, sholat tahajud dengan tidak konsisten. Nabi pernah berpesan kepada Abdullah bin Amr bin Ash, "Wahai Abdullah, jangan kamu seperti si Fulan dulu. Ia rajin sholat malam, lalu sekarang ia meninggalkan bangun malam," hadits riwayat Bukhari dan Muslim. Pesan yang disampaikan oleh Nabi Muhammad kepada Abdullah bin Amr bin Ash, mengingatkan kita akan pentingnya konsistensi dalam menjalankan ibadah, termasuk sholat tahajud. Menjalankan ibadah dengan tidak konsisten, seperti hanya melakukan sholat tahajud pada beberapa waktu tertentu atau meninggalkannya secara tidak teratur, dapat mengurangi keberkahan dan manfaat spiritual yang dapat diperoleh dari ibadah tersebut. Rasulullah memberikan perumpamaan tentang seseorang yang awalnya rajin dalam menjalankan sholat tahajud, namun kemudian meninggalkannya. Hal ini menjadi pelajaran bagi umat Islam untuk tetap konsisten dalam menjalankan ibadah, karena konsistensi merupakan kunci untuk meraih keberkahan dan keutamaan dalam ibadah. Kelima, meninggalkan sholat tahajud setelah pernah melakukannya dengan rajin. Ada orang yang dulu rajin melaksanakan sholat malam dan tahajud, namun sekarang meninggalkannya. Mereka hanya mengingat sholat tahajud ketika dalam kondisi susah atau menghadapi masalah saja. Namun ketika sedang dalam keadaan lapang, senang, atau bahagia, mereka lupa untuk melaksanakan sholat tahajud. Sholat tahajud yang seperti ini mendapatkan teguran dan kritikan dari Nabi Muhammad. Sholat tahajud bukanlah ibadah yang dilakukan hanya ketika susah atau dalam kesulitan, namun harus tetap dilakukan dalam keadaan lapang juga. Pesan ini mengajarkan kepada umat Islam untuk menjalankan sholat tahajud dengan konsistensi, tidak hanya saat menghadapi kesulitan atau masalah. Sholat tahajud adalah ibadah yang penting untuk dilakukan dalam berbagai kondisi, baik susah maupun senang, karena ibadah ini membawa berkah dan keutamaan yang besar bagi yang melakukannya dengan ikhlas dan konsisten. Keenam, membaca surah panjang tanpa mempertimbangkan kemampuan diri. Rasulullah mengajarkan untuk tidak memaksakan diri dalam ibadah hingga menyebabkan kelelahan yang berlebihan. Jika seseorang membaca surah yang terlalu panjang dalam sholat tahajud hingga melelahkan diri sendiri, maka hal ini tidak dianjurkan. Rasulullah bersabda, "Ambillah amal-amal yang mampu kalian lakukan, karena Allah tidak akan bosan sehingga kalian bosan." Hadits riwayat Bukhari dan Muslim. Pesan ini mengajarkan kepada umat Islam untuk memahami batas kemampuan diri dalam menjalankan ibadah, termasuk dalam sholat tahajud. Membaca surah yang panjang dalam sholat tahajud memang dianjurkan, agar dapat meresapi makna ayat-ayat Al-Quran dengan lebih mendalam. Namun, hal ini harus disesuaikan dengan kemampuan dan kondisi fisik masing-masing individu. Memaksa diri untuk membaca surah yang terlalu panjang, hingga menyebabkan kelelahan yang berlebihan, dapat mengurangi kualitas ibadah dan kehusyukan dalam berdoa. Dengan demikian, larangan untuk membaca surah panjang tanpa mempertimbangkan kemampuan diri, mengajarkan kita untuk selalu menjaga keseimbangan antara ibadah dan kesehatan fisik. Sebagai umat Islam, penting untuk memahami bahwa Allah tidak mengharapkan ibadah yang melelahkan diri secara berlebihan, namun lebih mengutamakan ibadah yang dilakukan dengan ikhlas dan konsisten, sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Ketujuh, sholat tahajud dengan tujuan mengejar dunia. Rasulullah telah mengingatkan, agar niat dalam ibadah tahajud haruslah murni karena Allah semata. Beliau bersabda, "Apabila salah seorang di antara kalian bangun malam lalu hendak mengerjakan sholat malam, janganlah ia menyebutkan perkara-perkara duniawi dalam sholatnya, dan janganlah ia berdoa, kecuali untuk meminta kebaikan saja atau memohon perlindungan dari kejahatan." Hadits riwayat Abu Dawud. Niat yang tercampur dengan motif dunia dapat mengurangi keikhlasan dalam beribadah. Melaksanakan ibadah dengan niat untuk mendapatkan keuntungan duniawi sangat dilarang dalam Islam. Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya setiap amal itu tergantung pada niatnya, dan sesungguhnya setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Oleh karena itu, niat dalam melaksanakan sholat tahajud haruslah murni karena Allah semata, bukan untuk tujuan duniawi. Ketika seseorang menjalankan ibadah dengan niat yang tulus dan ikhlas, maka ibadah tersebut akan menjadi lebih bermakna dan mendatangkan keberkahan dari Allah. Mengejar dunia dalam ibadah tahajud
dapat mengarahkan hati dan pikiran seseorang kepada hal-hal duniawi yang sementara. Sementara tujuan utama ibadah adalah mendekatkan diri kepada Allah dengan sepenuh hati. Kedelapan, tahajud dengan meninggalkan kewajiban lainnya. Islam mengajarkan keseimbangan dalam menjalankan ibadah dan tanggung jawab keluarga, serta kewajibannya bekerja, seperti misalnya ketika sedang kerja shift malam. Jika seseorang terlalu sibuk dengan ibadah malam, sehingga mengabaikan tanggung jawab kepada keluarga, maka hal ini tidak dibenarkan. Rasulullah pernah bersabda, "Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik kepada keluarganya, dan aku adalah yang paling baik kepada keluargaku." Hadits riwayat Tirmidzi. Meskipun sholat tahajud sangat dianjurkan, namun hal itu tidak boleh mengganggu kewajiban lainnya, seperti mencari nafkah untuk keluarga. Pesan yang disampaikan oleh Nabi Muhammad mengingatkan umat Islam akan pentingnya menjaga keseimbangan antara ibadah dan tanggung jawab dunia. Meskipun ibadah tahajud memiliki keutamaan yang besar, namun tidak boleh dilakukan dengan mengorbankan kewajiban dan tanggung jawab lainnya, terutama terhadap keluarga dan pekerjaan. Dengan demikian, tahajud dengan meninggalkan kewajiban lainnya tidak sesuai dengan ajaran Islam yang mengajarkan pentingnya keseimbangan dalam menjalani kehidupan. Sebagai umat Islam, kita diingatkan untuk tetap menjalankan ibadah dengan konsisten dan seimbang, tanpa mengabaikan kewajiban lainnya yang juga merupakan bagian dari perintah Allah. Kesembilan, tahajud dengan mengabaikan kesehatan. Melaksanakan sholat tahajud secara berlebihan hingga mengabaikan kesehatan diri juga tidak dianjurkan. Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya badanmu punya hak atasmu, matamu punya hak atasmu, dan istrimu punya hak atasmu." Hadis riwayat Bukhari. Islam menganjurkan keseimbangan dalam beribadah dan menjaga kesehatan tubuh agar tetap bisa melaksanakan ibadah lainnya dengan baik. Pesan yang disampaikan oleh Nabi Muhammad menegaskan bahwa sebagai umat Islam, kita memiliki kewajiban untuk menjaga kesehatan tubuh. Kesehatan adalah salah satu nikmat Allah yang harus dijaga dan dipelihara dengan baik. Melaksanakan ibadah, termasuk sholat tahajud, seharusnya tidak dilakukan hingga mengorbankan kesehatan diri. Dalam Islam, keseimbangan antara ibadah dan menjaga kesehatan tubuh sangatlah penting. Menjaga kesehatan tubuh memungkinkan seseorang untuk melaksanakan ibadah dengan lebih baik dan konsisten, serta menjalani kehidupan sehari-hari dengan lebih produktif dan bermakna. Kesepuluh, menyebarkan kesombongan dan riya. Sufyan Atsauri mengingatkan, tahajud di malam hari adalah salah satu ibadah yang paling rentan terkena riya. Seorang hamba mungkin bangun di malam hari untuk sholat, bukan karena Allah, tetapi karena ingin dipuji oleh orang lain. Ini menjadi peringatan bahwa larangan dalam ibadah tahajud juga meliputi upaya menjaga niat yang ikhlas semata-mata untuk Allah. Riya atau kesombongan adalah penyakit hati yang dapat merusak keikhlasan dalam beribadah. Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya amal itu tergantung pada niatnya, dan sesungguhnya setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang ia niatkan." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam Islam, penting untuk menjaga keikhlasan dalam beribadah, termasuk dalam melaksanakan sholat tahajud. Ibadah yang dilakukan dengan niat yang ikhlas semata-mata untuk Allah akan mendapatkan pahala yang besar di sisinya. Oleh karena itu, menyebarkan kesombongan dan riya dalam melaksanakan tahajud adalah tindakan yang tidak dianjurkan dalam agama Islam. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.